Mantan Bupati Kabupaten Bangka periode 2018-2023, Mulkan, akhirnya selesai diperiksa oleh penyidik Pitsus Kejati Bangka Belitung. Mulkan diperiksa kurang lebih selama 9 jam di ruang Pitsus Kejati Babel pada Senin 29 Januari. Sekitar pukul 18.10 waktu Indonesia Barat, Mulkan keluar dari gedung Pitsus Kejati Babel mengenakan kemeja berwarna biru sembari menyapa awak media yang telah lama menunggunya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos Sepri. Silakan rekan Sepri. Baik, Sri Bunar, dimanapun Anda berada, kemarin 29 Januari 2024, mantan Bupati Kabupaten Bangka periode 2018-2023, Mulkan, dipanggil oleh Kejati Bangka Belitung. Mulkan dipanggil oleh Kejati Bangka Belitung untuk dimintai keterangan dan diperiksa oleh penyidik selama kurang lebih 9 jam dari pukul 9 pagi sampai pukul 6 sore. Ketika selesai diminta keterangan dan keluar dari ruang Pitsus Kejati Bangka Belitung, Mulkan tersenyum dan menyempatkan bersalaman dengan awak media. Saat bersalaman, Mulkan mengatakan kabarnya baik dan sehat-sehat saja meskipun dari raut wajahnya tampak kelelahan. Lalu Mulkan mengaku tidak ingat berapa dan apa saja item pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik. Seingatnya hanya ditanya tentang anggaran APBD atau harmonisasi anggaran saja. Setelah memberikan sedikit keterangan kepada wartawan, Mulkan langsung pamit pulang menggunakan mobil Avanza berwarna silver. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Sepri atas laporan Anda dan Tribunars, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan mantan Bupati Kabupaten Bangka. Berikut tayangannya untuk Anda. Tentang apa nih, Bang? Ya, masalah anggaran lah. Oh, masalah anggaran. Tahun berapa itu? 2023 kemarin. Oh, jam berapa Bang Apeng Diano tadi, Bang? Dari jam berapa? Dari jam berapa, Bang? Ya, kalau kita datang jam 9. Kan? 9, no? Oh, tapi kan sholat, makan, apa kan gitu kan. Berapa item, Bang? Apeng Diano, Bang? Apeng ditanya, Pak, tadi. Apa baik? Tapi yang paling krusial itu apa, Bang? Enggak, masalah inilah harmonisasi anggaran lah. Harmonisasi anggaran. Yang soal defisit itu lah. Aku dulu, maksudnya itu kan perkiraan divisit. Kegiatan atau perjalanan dinas tuh Pak? Kok seputaran anggaran lah. Oke, okay, cukup. Spesifiknya tentang apa ya Pak Bupati? Oke, makasih ya. Untuk makan minum, okay, cukup Pak. Batik segala macam Bang. Ada pemeriksaan lagi Pak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.